sama sejahtera murid-murid. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid semua sihat dan bersedia untuk pembelajaran pada hari ini. Nama cikgu, Cikgu C. Cikgu mengajar di SNK, Taman Desa, Kuala Lumpur. Hari ini kita akan belajar aliran tenaga dalam ekosistem dan kita nutrien dalam ekosistem. Murid-murid dah sedia? Jom mari kita teruskan pelajaran kita pada hari ini dengan menontoni video berikut. Sebelum itu, murid-murid tak bersedia dengan buku nota dan pen untuk mencatat nota-nota penting? Bagus. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita mulakan pembelajaran pada hari ini. Matahari merupakan bintang yang memang tidak asing lagi untuk kita. Ya, tanpa disedari, matahari merupakan bintang yang paling penting untuk kita semua kerana tanpanya, maka tiadalah kewujudan kehidupan di bumi ini. Di sini, kita dapat menyimpulkan bahawa semua sumber tenaga dalam ekosistem berasal dari matahari. Sebagai contoh, tumbuhan hijau yang kita lihat mensintesis makanan, iaitu tenaga kimia, dengan menggunakan tenaga cahaya dari matahari melalui proses fotosintesis. Tenaga kimia ini dipindahkan kepada pengguna primer dan seterusnya kepada pengguna sekunder dan seterusnya kepada pengguna tertiar dalam rantai makanan dan siratan makanan. Mari kita lihat standard pembelajaran pada hari ini. Pada kali ini, murid-murid perlu mencapai standard pembelajaran yang berikut. Pertama, menerangkan dengan contoh pengeluar, pengguna dan pengurai. Kedua, menginterpretasi rantai makanan dan siratan makanan. Ketiga, menghuraikan dan berkomunikasi mengenai peranan benda hidup dalam kita oksigen dan kita karbon dalam ekosistem. Keempat, mewajarkan peranan organisma dalam kita air suatu ekosistem. Akhir sekali, menyelesaikan masalah apabila terdapat gangguan ke atas sekitaran disebabkan aktiviti manusia. Apa itu pengeluar, pengguna dan pengurai? Dalam suatu ekosistem, organisma boleh dikelaskan kepada pengeluar, pengguna dan pengurai. Pengeluar ialah organisma yang boleh membuat makanan sendiri. Sebagai contoh, tumbuhan hijau merupakan pengeluar. Ini disebabkan tumbuhan hijau mempunyai klorofil yang boleh menjalani proses fotosintesis. Pengguna primer pula ialah organisma yang memakan pengeluar. Pengguna primer ialah haiwan herbivore dan omnivore yang memakan pengeluar sebagai contoh beluncas, belalang dan lain-lain lagi. Pengguna sekunder pula ialah haiwan omnivore dan haiwan karnivore yang makan pengguna primer. Pengguna tertiar ialah haiwan karnivore yang makan pengguna sekunder.
saiz pengguna tertiar biasanya lebih besar daripada pengguna primer dan pengguna sekunder. Untuk pengurai, pengurai ialah organisma yang menguraikan haiwan dan tumbuhan mati kepada bahan yang lebih ringkas atau nutrien. Hubungan ini dikenali sebagai saprofitisme. Cuba kita aplikasikan dalam slide yang ditunjukkan. Kena pasti mana satu pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder dan pengguna tertiar. Ya, tanya. Pengeluar merupakan kubis kerana tumbuhan kubis menjalani fotosintesis dan menghasilkan makanan. Pengguna primer pula ialah beluncas kerana beluncas makan pengeluar iaitu kubis. Manakala pengguna sekunder merupakan ayam. Ini disebabkan ayam akan memakan pengguna primer. Manakala pengguna tertiar pula merupakan ular kerana ular memakan pengguna sekunder. Mari kita lihat pula rantai makanan. Rantai makanan boleh digunakan untuk menunjukkan hubungan pemakanan antara organisma. Lihat slide yang ditunjukkan. Yang merupakan satu contoh rantai makanan. Berdasarkan slide yang ditunjukkan, kubis akan dimakan oleh siput. Ini yang ditunjukkan oleh anak panah tersebut. Jadi kubis merupakan pengeluar dan siput merupakan pengguna primer. Seterusnya, burung merupakan pengguna sekunder kerana siput yang merupakan pengguna primer akan dimakan oleh burung. Manakala musang merupakan pengguna tertiar kerana burung sebagai pengguna sekunder dimakan oleh musang. Serata makanan merupakan gabungan beberapa rantai makanan. Slide menunjukkan satu contoh serata makanan. Bolehkah murid-murid tulis empat rantai makanan yang membentuk serata makanan tersebut? Okey, dapat murid-murid? Mari kita semak jawapan. Di sini, kubis dimakan oleh beluncas dan beluncas akan dimakan oleh burung dan akhirnya dimakan oleh ular. Rantai makanan yang kedua, kubis akan dimakan oleh siput dan seterusnya dimakan oleh burung dan akhirnya dimakan oleh ular. Rantai makanan yang ketiga, kubis dimakan oleh belalang. Belalang pula akan dimakan oleh burung dan akhirnya burung dimakan oleh ular. Rantai makanan yang terakhir, di mana kubis dimakan oleh belalang dan seterusnya dimakan oleh katak dan akhirnya dimakan oleh ular. Tepat tak semua? Bagus. Mari kita lihat pula aliran tenaga dalam rantai makanan dengan merujuk slide yang dipaparkan. Tenaga dipindahkan daripada satu organisma kepada organisma yang lain dalam serata makanan. Sebenarnya, sebahagian tenaga hilang kerana digunakan oleh organisma untuk bergerak dan menjalankan proses hidup. Sebagai contoh, proses hidup adalah respirasi. Selain itu, tenaga juga hilang dalam bentuk tenaga haba dan tenaga kimia dalam makanan yang tidak tercerna, iaitu tinja. Berdasarkan slide yang ditunjukkan, kita dapat melihat terdapat dua jenis anak panah. Anak panah di mana garisan yang tidak berputus merupakan aliran tenaga. Manakala anak panah di mana garisan berputus-putus menunjukkan tenaga yang hilang. Di sini kita dapat melihat
kubis dimakan oleh beluncas, kemudian ke burung, dan akhirnya ke ular. Ini menunjukkan aliran tenaga daripada organisma ke organisma yang lain. Selain itu kita dapat lihat, terdapat juga satu anak panah daripada anak panah yang tadi. Anak panah di mana garisan berputus-putus merupakan tenaga yang hilang. Contohnya, melalui proses respirasi dan juga tenaga haba dan lain-lain lagi. Faham tak murid-murid? Mari kita teruskan dengan standard pembelajaran yang seterusnya, iaitu menghuraikan dan berkomunikasi mengenai peranan benda hidup dalam kitar oksigen dan kitar karbon dalam ekosistem. Tahukah murid-murid apa itu kitar nutrien dan contoh kitar nutrien? Kitar nutrien merupakan pemindahan nutrien dan tenaga yang berlaku secara berterusan dalam suatu ekosistem. Sebagai contoh, pemindahan tenaga berlaku apabila seekor haiwan dimakan haiwan yang lain. Mari kita lihat satu contoh kitar nutrien. Kita mulakan dengan kitar air. Berdasarkan slide yang ditunjukkan, air diserap oleh akar tumbuhan dari tanah dan dibebaskan ke atmosfera melalui proses transpirasi. Haiwan pula menjalankan respirasi, pengertinjaan dan pengkumuhan, iaitu perpeluhan dan urinasi. Kesemua proses ini dapat meningkatkan kandungan wang air di atmosfera. Kita juga dapat melihat wang air yang terlalu banyak akan terkondensasi dan turun sebagai hujan. Hujan yang turun akan sampai ke tumbuhan dan tanah-tanah di muka bumi. Di sini akar tumbuhan akan mencengkam tanah dan menjadikan struktur tanah lebih kukuh. Hal ini menyebabkan aliran air di bawah tanah perlahan dan mengelakkan hakisan tanah. Daun-daun pokok yang gugur menutupi permukaan tanah akan mengurangkan kadar pengecatan air dan mengelakkan tanah menjadi kering. Selain itu, kita dapat melihat perubahan kadar air berlaku dalam kitar air melalui dua proses. Tahukah murid-murid apa proses tersebut? Ya, pengecatan dan kondensasi. Mari kita teruskan dengan kitar karbon dan kitar oksigen. Kitar karbon merupakan kitar yang melibatkan gas karbon dioksida. Daripada slide yang ditunjukkan, tumbuhan dan haiwan melakukan respirasi yang menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Proses ini akan menyumbang kepada jumlah gas karbon dioksida dalam atmosfera. Selain itu, tumbuhan dan haiwan yang telah mati diuraikan oleh bakteria dan kulat di dalam tanah menggunakan oksigen lalu membebaskan karbon dioksida. Kita teruskan dengan kitar oksigen. Kitar oksigen melibatkan gas oksigen dalam atmosfera. Tumbuhan hijau mengekalkan kandungan oksigen di dalam udara melalui proses fotosintesis yang mengira karbon dioksida dan membebaskan oksigen. Apa tak murid-murid? Bagus. Aktiviti manusia seperti penebangan hutan yang tidak terkawal, pembakaran bahan api fosil dan penggunaan sumber air secara berlebihan untuk tujuan pertanian dan domestik telah mengganggu kitar nutrien. Apakah langkah yang boleh diambil untuk menyelesaikan masalah ini? Langkah pertama, mewujudkan sistem pertanian yang terancang. Sebagai contoh, kita boleh mengamalkan sistem penanaman bergilir, sistem pertanian bersepadu, ataupun menggunakan teknologi pertanian yang terkini seperti sistem hidroponik dan lain-lain lagi. Langkah kedua, menggunakan kenderaan awan. Sebagai contoh, menggunakan bas awan, taksi,
LRT, kereta e-hailing dan lain-lain lagi. Langkah yang seterusnya, menyimpang air hujan untuk kegunaan harian. Sebagai contoh, kita boleh mendapatkan tangki di rumah untuk menyimpan air. Langkah yang seterusnya, menanam semula pokok. Sebagai contoh, kempeng, suam ulit, sepohon pokok. Seterusnya, memperketat undang-undang, iaitu dengan mengubah undang-undang yang lebih ketat dan menguatkuasakan undang-undang tersebut. Jelas tak murid-murid? Cuba murid-murid aplikasikan apa yang dipelajari pada hari ini. Sekiranya ada sebarang persoalan, sila hantar kepada saya di IG pribadi saya di sii_dl0525. Demikianlah kandungan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengukuhkan pengetahuan murid-murid, kita cuba menjawab beberapa soalan yang cikgu sediakan. Soalan pertama, berdasarkan slide yang ditunjukkan, bina beberapa rantai makanan. Murid-murid diberi masa 60 saat. Sila sediakan pen dan kertas untuk soalan ini. Mari kita lihat jawapan untuk soalan ini. Rantai makanan pertama, di mana pokok padi sebagai pengeluar dimakan oleh pengguna prima, burung cas, dan seterusnya, burung cas akan dimakan oleh burung pipit dan akhirnya dimakan oleh burung hantu. Rantai makanan yang kedua, di mana pokok padi dimakan oleh belalang dan seterusnya dimakan oleh burung pipit dan akhirnya dimakan oleh burung hantu. Rantai makanan terakhir di mana pokok padi dimakan oleh tikus dan akhirnya dimakan oleh burung hantu. Dapat tak murid-murid? Syabas cikgu ucapkan kepada mereka yang berjaya. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Berdasarkan rantai makanan yang dibina, kena pasti pengeluar, pengguna prima, pengguna sekunder dan pengguna tertiar. Mari kita semak jawapan. Untuk pengeluar, jawapannya ialah pokok padi. Untuk pengguna prima, terdapat tiga jawapan iaitu belung cas, belalang dan tikus. Manakala untuk pengguna sekunder, burung pipit dan burung hantu. Akhir sekali, pengguna tertiar merupakan burung hantu. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Bina satu siatan makanan berdasarkan rantai makanan yang dibina. Sekali lagi, murid diberi masa 60 saat.
Serata makanan merupakan gabungan rantai-rantai makanan yang dibina. Jawapan soalan ini berdasarkan slide yang ditunjukkan. Kita mulakan dengan pokok padi di bahagian tengah di sebelah kiri. Ini diikuti dengan pengguna prima, beluncas, belalang dan tikus. Kemudian kita teruskan dengan pengguna sekunder iaitu burung pipit. Akhir sekali tuliskan pengguna tertia di sebelah kanan sekali. Sambungkan organisma-organisma tersebut dengan satu anak panah bagi setiap satu. Dapat tak murid-murid? Cikgu ucapkan tahniah kepada mereka yang berjaya mendapat jawapan yang betul. Soalan seterusnya, dalam rantai makanan berlaku pemindahan tenaga dari satu organisma ke organisma yang lain. Namun terdapat kehilangan tenaga semasa aliran tenaga. Terangkan kehilangan tenaga semasa aliran tenaga. Jawapan untuk soalan ini, tenaga hilang kerana digunakan untuk organisma bergerak dan menjalankan proses hidup. Sebagai contoh, proses respirasi. Selain itu, tenaga juga hilang dalam bentuk tenaga haba atau tenaga kimia dalam makanan yang tidak tercerna, iaitu tinja. Soalan seterusnya, sebutkan tiga contoh kita nutrien. Jawapannya, kita air, kita karbon dan kita oksigen. Terangkan kita air. Air diserap oleh akar tumbuhan dari tanah dan dibebaskan ke atmosfera melalui transpirasi. Haiwan pula menjalankan respirasi, penyatinjaan dan perkumuhan. Kesemua proses ini dapat meningkatkan kandungan wang air di atmosfera melalui pengecatan. Wang air yang terlalu banyak akan terkondensasi dan turun sebagai hujan. Hujan yang turun akan sampai ke tumbuhan dan tanah tanah di muka bumi. Proses pengecatan dan kondensasi membentuk kita air di ekosistem kita. Soalan seterusnya, terangkan kita karbon. Kita karbon melibatkan gas karbon dioksida. Aktiviti yang menyumbang kepada kuantiti gas karbon dioksida adalah seperti proses respirasi yang dijalankan oleh tumbuhan dan haiwan. Selain itu, proses penguraian tumbuhan dan haiwan yang telah mati oleh bakteria dan kulat di dalam tanah juga menyumbang kepada kuantiti gas ini di udara kita. Manakala aktiviti yang mengurangkan kuantiti gas karbon dioksida ialah proses fotosintesis yang dijalani oleh tumbuhan hijau. Soalan seterusnya, terangkan kita oksigen. Kita oksigen pula melibatkan gas oksigen. Aktiviti yang menyumbang kepada kuantiti gas oksigen adalah seperti proses fotosintesis yang dijalankan oleh tumbuhan hijau. Manakala aktiviti yang mengurangkan kuantiti gas oksigen ialah proses respirasi sel, tumbuh-tumbuhan dan haiwan, serta proses penguraian tumbuhan dan haiwan yang mati oleh bakteria dan kulat. Soalan seterusnya, nyatakan aktiviti-aktiviti yang menyebabkan gangguan kepada kita nutrien. Jawapannya, penebangan hutan yang tidak terkawal, pembakaran bahan api fosil, penggunaan sumber air secara berlebihan, dan lain-lain lagi. Soalan seterusnya, cadangkan cara-cara untuk menyelesaikan masalah gangguan kepada kita nutrien.
antaranya mewujudkan sistem pertanian yang terancang, menggunakan kenderaan awan, menyimpan air hujan untuk kegunaan harian, menanam semula pokok, memperketatkan undang-undang. Soalan seterusnya, cadangkan dua langkah untuk menjimatkan air. Ya, jawapannya tidak membiarkan bilik air mengalir semasa menggosok gigi. Kita boleh guna gelas air semasa menggosok gigi. Selain itu, menggunakan baldi air untuk mencuci kereta. Ini supaya air tidak mengalir semasa kita mencuci kereta. Selain itu, kita juga boleh menggunakan air untuk kegunaan lain sebagai contoh mencuci longkang. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita kali ini. Cikgu berharap murid-murid berjaya menguasai standard pembelajaran kita pada hari ini. Dapat semuanya kan? Bagus. Sehingga kita berjumpa lagi, selamat maju jaya.